baik kembali di Tembang Kesan Japahit. Masih bersama saya Darka Ortega dan keluarga besar dari Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Karawang. Saya suka ingat Pak, Karawang suka kayak begitu ya. Teseli begitu ya. Nah, pemirsa, kita sudah dengar sendiri bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Karawang dari segi keagamaan. Terus juga yang luar biasa, sudah punya gedung sendiri dan gedung tersebut ada di belakang Stadion Singa Perbangsa Karawang. Betul ya Pak ya? Baik Pak, di dalam wadah IKM itu tentunya yang tadi dijelaskan ada juga dari kerohanian, tentunya juga mungkin ada mungkin ada nggak sih Pak selain daripada itu, contohnya mungkin kalau sekarang kan kita itu lagi zaman kayak begini loh Pak, kepeduli dengan anak-anak, tadi anak yatim sudah, bagaimana tentang kepemudaan, tentang pendidikan untuk penerus anak-anak dari IKM itu sendiri Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi selain IKM, selain mewadahi masyarakat Minang yang ada di ranting-ranting di kecamatan, kita juga mewadahi ikatan kepemudaan dan juga ikatan kemahasiswaan. Jadi nanti bisa kita eksplor lagi bagaimana keberadaan kemahasiswaan Minang yang ada di Kabupaten Karawang. Baik, tentunya saya akan buktikan kata Pak Ketua tadi bahwa juga ada kepemudaan tentang kemahasiswaan ya Pak ya, kemahasiswaan. Untuk itu kita langsung panggil aja dari mahasiswa Minangkabau dari Unsika ya, keluarga mahasiswa dari Minangkabau yang ada di Unsika ya Pak. Baik, yuk kita langsung aja sambut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, kita berkenalan dulu dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gamawan Fauzi. Panggilannya apa nih? Fauzi. Fauzi aja, Fauzi. Sekarang kuliah di Unsika ya? Iya, benar. Di Unsika, udah semester berapa? Alhamdulillah, sekarang saya baru memasuki semester 7. Maksudnya semester 6. Semester 6, sebentar lagi lah artinya ya. Baik, Fauzi, saya ingin tanya nih, apa Ikatan Kelomengkong ini ada hubungan dengan Ikatan Mahasiswa dari Unsika? Oh iya, jadi kebetulan kita juga punya satu himpunan ataupun wadah di dalam lingkup universitas itu sendiri, yaitu namanya Imamika, Ikatan Mahasiswa Minang Unsika. Nah, kebetulan Imamika ini memang diawasi ataupun di bawah naungan dari IKM secara langsung gitu kan. Itu sudah berapa lama? Udah berapa generasi katanya? Alhamdulillah, tahu nggak? Awal terbentuk itu sekitar 2016. Karena itu generasi pertama mahasiswa Minang yang dari Padang itu ke Karawang. Karena apa? Itu juga melalui PTN gitu. PTN. Karena Unsika juga baru bertransisi dari perguruan swasta ke perguruan tinggi. Jadi sudah terjangkau sama kita yang dari Padang. Baik, saya ingin tanya, apakah kamu memang putra Minang yang lahir di Karawang atau dari Minang langsung ke Karawang sehingga ketemu dengan bapak-bapak ini? Kalau saya pribadi, tulen Pak, dari Padang gitu. Dari Padang? Ya, orang tua di Padang, semua keluarga ada di Padang gitu. Dua nasi berarti? Oh, enggak. Kamu merantau lah ke sini gitu kan? Iya, merantau di sini dan kebetulan walau bagaimanapun kita sebagai generasi muda gitu ya, iya, penerus dan juga pelurus, kita juga jangan sampai terjerumus ketika kita sudah merantau gitu. Inilah peran dan fungsi dari IKM di Kabupaten Karawang. Jadi sangat manfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali mereka lah, apa? Membantu apapun. Selaku orang tua kita di perantauan. Tepuk tangan anak muda yang sangat luar biasa. Baik, Pak Uji, tadi kan kamu sudah tahu nih keberadaan bapak-bapak sangat manfaat buat kamu. Tapi saya ingin tanya nih, kamu kan langsung dari Padang, bukan lahir di Karawang, dan orang tua juga tidak di Karawang kan? Nah, kamu datang ke Karawang tujuan kuliah, kamu merasa orang Minangkabau nih. Apakah kamu mencari sendiri keberadaan komunitas atau kamu sudah ada orang ketika kamu ditanya orang Minangkabau didatangi seperti apa? Ya, kebetulan awal saya di Karawang itu memang belum terlalu mengetahui bahwasanya ada gitu kan Ikatan Keluarga Minang
di Kerawang itu sendiri ataupun yeah. semacamnya. Nah, memang ada beberapa senior yang di Unsika itu sendiri yang mendatangi saya untuk dan kemudian dirangkul ke Ikatan Mahasiswa Minang Unsika gitu. Nah, baru kemudian setelah itu, setelah saya sedikit banyaknya tahu tentang Imam IKA ini, saya diperkenalkan dengan keluarga IKM yang ada di Kabupaten Kerawang juga. Nah, setelah kamu tahu dengan keberadaan IKM, tentunya kamu juga dengan tadi mahasiswa Minangkabau di Unsika ini, saya ingin tahu tadi kegiatan bapak-bapak sudah jelas. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di Mamika sendiri dan ketuanya ada nggak? Ketua ada, Mamika siapa? Ada. Alhamdulillah, saya sendiri selaku ketua Ikatan Mahasiswa Minang Unsika. Luar biasa. Kelihatan dari gaya bicaranya bisa pinter jadi ketua, pinter ngobrol lah ya. Nah, Pak Ketua, aduh Ketua Mamika nih. Nih, maksud saya gini, kegiatan apa saja yang ada di dalam Mamika sendiri tentunya biar IKM ini, keluarga bapak-bapak yang dari mana itu percaya, apa saja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu keluarga Minangkabau? Ya, Alhamdulillah kalau di Mamika itu sendiri kita kebetulan ada struktural pengurus. Nah, di mana itu dibagi ke dalam 3 bidang. Bidang kominfo yaitu media dan humas, bidang keanggotaan, keorganisasian dan keilmuan. Kebetulan kita selaku pembelajar kita juga perlu menggali yang namanya pemikiran kita terhadap pembelajaran dan lain sebagainya. Terus ada juga yang namanya minat dan bakat. Nah, di sini adalah pengembangan terkait kesenian dan budaya, begitupun dengan olahraganya. Itu. Nah, kalau kegiatan dari Imam IKA itu sendiri, selain kami untuk menjalin tali silaturahmi antar beberapa fakultas, soalnya kalau kita di Unsika itu berbeda fakultas, Pak. Jadi tidak semuanya menyatu. Kita terpisah dari beragam keilmuan. Nah, disitulah disatukan oleh Imam IKA ini. Nah, di situ selain kita untuk menjalin tali silaturahmi ini, kita juga peduli akan sosial lingkup sekitarnya. Artinya gini, ketika kita menyandang status sosial sebagai mahasiswa, esensi dari sebuah kehidupan dan mahasiswa itu sendiri adalah kebermanfaatan bagi masyarakat di sekelilingnya. Esensi. Ini luar biasa. Nih, para mahasiswa yang ada, kalau boleh tahu berapa sekarang jumlah anggota di Mamika Unsika sendiri? Alhamdulillah, dari mulai angkatan 16, 17, 18, dan 19 itu kita terhimpun sebanyak 70 orang, Pak. 70? Iya, 70 orang. 70 orang. Tapi mungkin ada yang sudah lulus, kan? Kebetulan yang sebelumnya kan yang lulus itu angkatan 15. Nah, angkatan 15 itu sudah tidak kita hitung lagi, sudah termasuk ke dalam PA. Berarti yang dari 2016 dan ya, yang dari terhitung 2016. Ada 70 orang. 70 mungkin orang. Nah, saya ingin bertanya ketika Pak Uji kan tidak ada orang tua di sini. Saya ingin tahu nih, benar enggak nih? Ada bantuan-bantuan dari bapak-bapak ini untuk biaya kuliah dan lain sebagainya, ada enggak? Kalau secara bantuan materi mungkin saya pribadi belum, karena belum. Apa? Gitu. Belum secara kan pemirsa ya. Ya terus? Ya, tetapi yang paling berharga dari segala bentuk perlakuan orang tua terhadap anaknya itu adalah masukan, saran dan nasihatnya yang diberikan kepada kita, bukan bentuk materinya gitu. Anak cerdas. Materi bukan tujuan, bukan. Yang penting ketenangan batin. Nah. Ada orang tua di sini. Walau merasa Pak Uji orang tua di sana, tapi akan ngomong bahasa Padangnya gimana nih kalau ngomong, Pak nggak usah khawatir, saya ada orang tua di sini, apa? Jangan sampai lupa loh. Apa bahasa Padangnya? Kalau saya kan manggil bapak itu ayah ya. Ya. Ayah, nggak usah khawatir lah. Bahasa Manado, bahasa Manado, bahasa Padang, bahasa Padang. Nggak usah khawatir. Nggak itu tidak. Iya iya. Nggak. Ke apa? Nggak usah khawatir gitu kan. Mbak Fauzi di Siko, soalnya di Siko pun ada keluarga gitu kan, orang-orang Minang yang memang lala lamo gitu di Kerawang. Lala lamo sudah lama. Tapi yang jelas begini ya, saya selalu mengatakan bapak-bapak juga Fauzi itu orang Padang, jangan melupakan bahasanya sendiri, walaupun di mana kita tinggal. Kalau bisa ketemu dengan orang Minang sendiri bahasa Minang lah. Tapi interaksi dengan yang lain boleh menggunakan bahasa Indonesia. Itu namanya kekuatan satu suku itu seperti itu. Bukan sukunya tapi bahasanya.
Betul nggak sih? Betul. Nah, anak muda, pokoknya kamu tetap jangan melupakan bahasa ya. Kayaknya gugup banget nih kalau ngomong untuk bahasa sendiri ya. Karena kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Unsika itu, selain daripada belajar dan semuanya, ada nggak, mohon maaf, yang bisnis gitu kan? Contohnya tadi bapak-bapak bilang ada yang pedagang kaki lima tapi bisa kuliah, terus jadi jualan nasi padang bisa kuliah, ada nggak di mahasiswa? Kalau dari Imam Ika itu sendiri, kebetulan ada senior kita yang memang jualan parfum, kerja di konveksi gitu. Yeah. Itu dia meluangkan waktunya, menyeimbangkan antara akademis dengan bisnisnya dia gitu. Tetapi hanya sedikit kalau mahasiswa Minang itu sendiri yang memang mengesampingkan, bukan mengesampingkan sih bahasa yang sejalan gitu, bisnis dengan pembelajarannya. Jadi fokus ke belajar atau fokus ke bisnisnya nih? Kalau saya pribadi sih lebih fokus ke pembelajaran dan organisasi. Kebetulan saya juga aktif di internal kampus. Jadi tidak sekarang ini belum tertarik lah ke hal kaki lima seperti itu. Bukan tidak tertarik sih Pak, cuman bahasanya? Karena waktu yang saya punya itu sudah saya maksimalkan terhadap akademis yang nomor satu. Karena apa? Kita selaku anak rantau, akademis itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap kedua orang tua. Soalnya saya masih nampung juga Pak, belum bisa ngasih limit. Joss banget. Saya itu pergi kemana saja pasti akan ketemu dengan orang Padang ya, kalau bilang. Semua pasti, apalagi di Bandung, toko-toko di mana kota pun, sampai saya pernah di, mohon maaf, saya dulu pernah di Timur-Timur lah ya, curhat. Saya ketemu dengan orang Padang ya, dagang juga. Saya masih ingat orang Padang itu kalau jualan, pilih-pilih-pilih dapat rajin milih dapat bagus gitu kan. Begitu ya. Tapi ini yang luar biasa. Kalau saya bilang sih, mudah-mudahan nih bapak-bapak ini juga bisa menjadi motivasi lah buat kalian para mahasiswa yang sedang belajar, lebih fokus ke belajar aja. Apalagi tadi visi dan misi kamu, bagaimana kita mengangkat derajat orang tua, artinya dengan kita itu belajar lah. Makanya berikanlah kepada orang tua kita itu kabar yang baik, jangan lebay sekarang, prihatin, sabar, itu harus itu. Baik, nah Pak, mungkin saya ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, sudah jelas saya tadi mengatakan banyak manfaat sekali yang dirasakan oleh wadah dari mahasiswa Minang di Unsika ya. Apa sih yang dilakukan Bapak terhadap para mahasiswa? Kalau saya mohon maaf tadi sedikit ngobrol tentang apakah diberikan bantuan dan lain sebagainya, mana apa sih Pak yang diberikan kepada mereka sehingga mereka begitu bersemangat Pak? Pertama, kita tentu mendukung semua kegiatan kemahasiswaan yang baik dan mengingatkan yang tidak baik. Lalu di Ikatan Keluarga Minang sendiri, di kepengurusan kita ada bidang seni budaya. Jadi kita juga sering memberikan pelatihan-pelatihan dan mengajak mahasiswa untuk berlatih supaya di rantau pun kita tetap menggali potensi. Ya benar. Setuju, Pak. Pak Wakil Ketua lebih bisa menerangkan untuk seni budaya ini, mungkin lebih pas. Baik, Pak Wakil, itu seperti apa sih keberagaman budaya dari Minang sendiri ketika berada di perantauan? Seperti apa perkembangannya, Pak? Yang pertama sekali kami menambahkan dikit masalah sosial. Masalah sosial ini yang kami rasakan selama ini bagi warga kami yang sudah mencapai 10.000 itu, kami banyak berkecimpung dalam sosial di bidang orang sakit. Jadi alhamdulillah selama ini, kalau kami dari ranting-ranting sejauh manapun, kalau kami tahu, tetap kami melihat walaupun malam, walaupun siang. Itu kami lakukan waktu sakit dan sampai meninggal. Dan begitu juga sampai tahlilannya nanti, insya Allah kami sebagai pengurus tetap hadir di situ. Dan yang kedua, masalah kesenian. Sebagaimana kata Bapak tadi, walaupun kita dirantau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kami dengan pemerintah daerah di sini, kami itu sangat kuat. Beberapa periode ini Bupati Kerawang, tiap-tiap kali dia jadi bupati, kami selalu diperhatikan.
selalu dikasih. Dulu kami pernah dulu kesulitan dengan untuk latihan kesenian Minang. Untuk kesenian Minang itu mestinya di ruang tertutup. Alhamdulillah waktu Bapak Dadak S. Mukhtar jadi bupati, dibakarlah suatu tanah dan langsung dibangun. Sehingganya kami sekarang itu orang Minang yang ada di Kerawang, masalah kesenian baik randai, talempong, apa selawat dulang kami sudah memiliki di Kerawang. Dan begitu juga dari tari-tari persembahan. Itu sudah dianggap luar biasa. Dan begitu juga sudah harapan bagi Bupati Kerawang untuk mengundang kami tiap kali HUT hari ulang tahun. Insya Allah kami ranking pertama di Kerawang seluruh perwakilan provinsi. Begitu. Apakah Pak, Bapak tidak kesulitan Pak? Misalkan warga yang ada di Karawang ini, tadi Bapak bilang bahwa seni ya Pak, apa guru-guru seni juga udah siap Pak di Kabupaten Karawang, orang-orang Minangnya? Alhamdulillah, kebetulan karena kami ya emang udah cukup banyak, jadi yang mantan-mantan dari Minang, yang dulunya bagian kesenian, sudah banyak juga yang ada keberadaan di Karawang, yang udah menetap di Karawang. Jadi beliau itu sudah siap untuk melatih kami, sehingganya sekarang alhamdulillah sudah tercapai sebagaimana mestinya. Saya akan tanyakan ke mahasiswa tentang tadi kesenian. Menurut kamu, Pak Uji, bagaimana apa anak-anak yang lain ketika dibebankan oleh bapak-bapak supaya meneruskan, generasi meneruskan supaya kamu tidak melupakan kesenian. Bagaimana tanggapan dari teman-teman yang lain? Ya, kalau menurut saya, bagaimana keadaan di Imamika itu sendiri, partisipasi mahasiswa, terutama khususnya mahasiswa Minang yang ada di UNSIKA, masih ada terhadap minat untuk kesenian dan kebudayaan dari Minang itu sendiri. Contohnya tadi terkait Bapak Wakil yang disampaikan, kita sering terlibat dengan agenda HUT Karawang gitu. Begitupun dengan peran mahasiswa, biasanya IKM selalu mengajak kita untuk berpartisipasi dan berkolaborasi di dalam pelaksanaan HUT itu sendiri. Dan saya pribadi pun tidak hanya sebagai peserta, saya pun dua kali 385 dan 386 HUT Karawang itu saya terlibat sebagai panitianya gitu. Panitia pelaksananya. Luar biasa. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan tentang kesenian itu sendiri kan berarti diminati lah ya oleh tujuannya satu untuk melestarikan supaya kita nggak lupa dengan kesenian kita sendiri dan selalu. Tapi ada nggak sih buat para generasi ini misalkan mau mengadakan secara khusus seperti atau setahun sekali atau setengah tahun sekali mengadakan pagelaran misalkan di gedung itu, misalkan contohnya akan diadakan tarian Minang dan lain sebagainya, seperti apa, atau lomba misalkan perlombaan. Iya. Kalau perlombaan sampai sejauh ini kita belum pernah mengikuti. Cuman terhadap ketika agenda-agenda opening ceremony kita biasanya menampilkan apa yang menjadi ciri khas dari kebudayaan Minang itu sendiri gitu, seperti tari piring gitu. Kita biasanya menampilkan tari piring tersebut. Tari piring ya. Baik, pemirsa Badan TV, kita akan lanjutkan lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarga Minang yang ada di Kabupaten Karawang, juga dengan mahasiswa Minang yang ada di UNSIKA. Tentunya kita akan beri kesempatan yang mau lewat, jangan kemana, tetap di sini di Tembang Atasan Japahit, masih bersama saya.